Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada perkembangan terkini bilangan titik panas yang telah dikesan, di mana setakat ini terdapat 11 bilangan titik panas yang telah dikesan di Malaysia dan 675 bilangan titik panas yang telah dikesan di Sumatera dan Kalimantan. Kesan daripada pertambahan bilangan titik panas tersebut telah menyebabkan cuaca berjebu tahap sedana masih lagi melanda kawasan-kawasan di Malaysia ketika ini, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang terdekat. Berdasarkan bacaan jarak ketampakan menunjukkan kawasan-kawasan tersebut telah mencatatkan bacaan sekitar di bawah 5 km setakat jam 7 malam tadi. Oleh demikian, dinasihatkan kepada semua agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi situasi tersebut. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada carta angin semasa, yang mana angin ketika ini masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan latitude yang semakin tinggi ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang bertanda kuning yang akan berakhir pada 15 September nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan tersebut adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di Kelantan, Pahang dan juga Johor, yang mana keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini kami jangkakan akan beransur pulih dalam tempoh 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Tawau dan Sandakan di Sabah, yang mana keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini kami jangkakan akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum.